Di Selangor, seorang pelajar orang kurang upaya OKU yang mengalami masalah otot di tulang belakang atau spinal muscular atrophy sejak kecil membuktikan bahawa kecacatan tidak menjadi penghalang untuk beliau memperoleh keputusan 9A sekaligus muncul pelajar OKU cemerlang di negeri itu. Menurut Muhammad Izzah, beliau terharu dengan kesabaran kedua ibu bapanya yang terpaksa mendukungnya setiap hari ke sekolah serta rakan-rakan yang sering membantunya ketika berada di sekolah. Rasa lega lah. Dapat banggakan cikgu-cikgu semua. Rasa banyak study lah, baca buku, buat homework, tu buat latihan sikit. Tu je. Ayah dia yang banyak tolong angkatkan dia kan sebab kekuatan saya tak ni kan. Jadi memang segala-galanya kita yang buat untuk dia, tapi dia yang bersemangat. Dia memang bersemangat lah. Jadi macam hari-hari pun memang dari pagi sampai malam memang kita kena buat untuk dia. Dia nak buat kerja sekolah pun kita kena bantulah semua. Tapi sebab dia semangat, kita pun kena semangat lah kan. Muhammad Izzah yang bercita-cita menjadi accountant berharap kejayaannya mampu menjadi sumber inspirasi kepada calon SPM.